Oke, baik, langsung aja kita mulai ya, press conference dari Atletico Madrid Ginting. Bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa sebenarnya? Gimana perasaannya? Kamu bisa menyelesaikan pertandingan hari ini? Ya, pertama-tama saya mengucap syukur bisa bermain dengan baik dan menyelesaikan match tanpa cedera. Ya, memang dari awal match sampai selesai memang ketat sih, maksudnya dari pertahanan dan permainan Asasa sendiri gak gampang ditembus juga. Tadi juga coba buat main menyerang duluan seperti biasanya dan malah lebih enak ke Asasa sih karena dia punya jangkauan yang cukup tinggi, jadi pergerakan ke sekitar lapangannya memang malah lebih enak ke dia gitu. Jadi waktu coba buat mancing dia buat serang duluan justru malah lebih banyak cukup menguntungkan, cuman baiknya dia punya jangkauan sama serangan yang cukup, ada akurasi yang cukup bagus juga, jadi waktu mau coba bawa main ke tipe permain kayak gitu memang cukup sulit, maksudnya memang mesti dari kesabaran sama apiknya gak mati sendirinya itu memang harus lebih diperhatikan. Karena tadi memang waktu udah coba buat bawa ke situ malah ada beberapa bola yang mati sendiri, jadi lebih ke situ sih. Oke, baik, Mas, silahkan yang bertanya. Oke. Ting, tadi di set kedua udah sempat ngejar ya, 14-14 kalau tidak salah, tapi pas bola tanggung mau nyemes, nyangkut. Nah, after dari situ apa yang terjadi? Karena poinnya Axelsen langsung cepat tuh. Itu apa yang terjadi, Ting? Iya, itu tadi waktu perjalanan dari baru, mungkin coba buat bawa main ke tempo lambat atau tempo defense sih lebih waktu di set-set pertama, habis di tempat sih, sampai set kedua, sampai poin 14 itu. Cuman waktu pas di poin situ coba buat naikin tempo juga sih karena malah jadi terlalu tempo jadi terlalu nyaman, maksudnya terlalu lambat gitu. Jadi waktu pas mau coba buat agak nyepetin lagi malah jadi kurang sabarnya, jadi banyak bola yang masuk di belakang sih. Mungkin dari segi angin sama koknya juga pengaruh juga waktu mau coba buat lari Asasa sendiri. Jadi sebenarnya miss-nya di situ sih, maksudnya banyak mati sendiri di out-out-nya itu sih. Jadi maksudnya di poin-poin yang ketat kayak gitu, waktu satu atau dua poin kesalahan sendiri bikin musuh jadi tambah percaya diri juga. Jadi mungkin di situ itu faktor yang poinnya jadi cepat sih waktu di bandar. Bukan faktor angin atau apa gitu ya, out-out terus itu? Kenapa? Bukan faktor angin ya? Angin pasti ada sih, cuma maksudnya belum waktu di poin segitu kurang bisa manage dengan baik aja sih. Karena waktu perjalanan sampai 14 kan udah bisa cukup baik, yeah. Cuman waktu pas di situ kurang bisa. Ya, kalau memang saya pribadi memang jujur di minggu ini fokusnya buat balikin ke performa seperti biasanya sih, karena memang terakhir waktu pertandingan-pertandingan sebelumnya memang dari segi performa bukan cuma menang kalah ya, dari segi performa di lapangan memang kurang baik. Cuman perjalanan dari Thomas Cup sampai di minggu ini cukup senang sih, maksudnya bisa balikin lagi kepercayaan diri di lapangannya, karena itu sih yang paling penting menurut saya, karena itu jadi PR udah cukup lama juga sih, maksudnya dari akhir tahun lalu atau mungkin awal tahun ini, dan ya pastinya buat nanti ke Indonesia Open coba buat lebih konsisten aja, lebih dijaga lagi kepercayaan diri dan PD-nya segala macam, dan juga di lapangannya mentalnya, fisiknya juga, dan ya lebih ke itu dulu aja sih, karena urusan nanti strategi pasti ada juga tergantung lawannya siapa juga, nanti pasti diskusi lagi juga, nanti biasanya saya juga evaluasi juga sama pelatih seperti apa tadi mainnya, atau minggu ini seperti apa buat menyiasati buat minggu depan itu. Tadi kan kamu bilang percaya diri kamu udah kembali lagi ya,
jujur nggak tahu juga sih, maksudnya kenapa bisa tiba-tiba begitu ya. Mungkin memang ada masanya juga waktu di tahun lalu pertandingan cukup ketat, cukup padat juga, jadi secara nggak langsung dari pikiran segala macam kan kurang fresh juga, mungkin pengaruh dari situ juga ada. Atau mungkin jujur aku belum nggak apa kurang tahu juga sih kenapanya, karena kalau memang tahu atau itu bisa di obatin dengan cepat ya, karena waktu berjalannya terus itu tuh masih kayak nyari-nyari terus gitu loh, nyari-nyari terus kayak kadang bahkan kayak lupa juga gambaran main saya tuh gimana waktu di pertandingan yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi kayak gambaran main saya tuh, tipe main saya tuh seperti apa tuh saya ada, gak ada gambaran gitu. Jadi waktu semenjak Thomas Cup ya mulai perlahan-perlahan muncul ada gambaran, terus juga sampai di minggu ini juga udah mulai. Berarti rasa gak percaya diri itu dari awal yang Bali Series pertama sampai dari tahun ini sampai mungkin dari awal tahun aja kayaknya. Kalau di Bali sih sebenarnya lebih oke aja sih, gak kenapa-kenapa. Mungkin kalau berasa banget sih mungkin waktu di pertama kali lupa deh pertandingan di mana, tur Eropa mungkin ya, yang Jerman itu ya kayaknya deh. Mulai dari situ sih, maksudnya yang saya bilang kayak gambaran tipe permainan saya, cara bermain saya seperti apa tuh gak ada gambaran gitu. Iya mas, silahkan. Ya memang menurut saya Exelsen sendiri dia sangat aware tentang kelebihan dia di postur tubuh ya, karena memang badminton sendiri itu salah satu faktor penting juga, karena memang dari segi fisik dia sendiri, memang dari segi tingginya sendiri bisa memanfaatkan itu dengan baik sih. Jadi dari pergerakan dia di lapangan, cara dia bermain juga dia bisa menyesuaikan dengan baik sih. Jadi mungkin kalau menurut saya sih lebih ke situ sih. Tadi kan bilang ngomong percaya diri dan lain-lain yang down lah gitu. Ada nggak sih dari pelatih gitu untuk ngatasin kepercayaan diri kamu gitu? Atau mungkin ada diskusi sama psikolog atau yang lainnya yang dilakukan gitu untuk meningkatin percaya dirinya itu? Iya pasti ada diskusi sama pelatih, itu sudah kan kita punya tim psikolog juga. Cuma kan nggak, masalahnya itu nggak semudah itu ya, maksudnya dari diri kita sendiri mesti tahu permasalahannya di mana, terus juga apa yang jadi kendalanya, dia kayak gimana. Jadi terus juga kalau menurut saya sih memang harus dari diri sendiri juga cari jalan keluar seperti apa. Jadi mungkin ya kunci yang saya belajar selama ini ya jangan menyerah aja sih, maksudnya memang kan belum lagi lihat cibiran-cibiran dari orang lain gitu, maksudnya saya nggak peduli hal
cuman yang paling penting sih mungkin support system juga sih. Itu mungkin yang waktu saya rasain banget waktu di Thomas Cup kemarin, karena kita bermain sebagai tim, menang ataupun kalah kita support masing-masing, kita support bareng-bareng, pelatih juga, gue juga terus kasih semangat juga, terus kasih ya tetap nenangin juga sih, dia bilang ya nggak apa-apa coba lagi dan coba lagi, jadi ya puji Tuhan sampai sekarang bisa, semoga bisa terus